Ex lahan batubara PT Argo Makmur terbakar dan dia diduga kebakar karena sengaja dibersihkan dan dibakar sama oknum yang tidak bertanggung jawab. Kayak mana informasinya? Kita pantau di pantauan Bang Jack. Untuk kegiatan piket Jaga Meku Polsek Mestong melaksanakan pengecekan titik hotspot. Polisi dan TNI dibantu warga berjibaku memadamkan api yang membakar eks lahan perusahaan batubara PT Argo Makmur di RT 8 Dusun Jerat Harimau, Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Luas lahan yang terbakar ini diperkirakan mencapai 1 hektar. Lahan tersebut diduga sengaja dibakar setelah sebelumnya dibersihkan. Kebakaran lahan ini diketahui berasal dari informasi petugas Satgas Karhutla berdasarkan hasil pantauan hotspot satelit 8. Petugas dan warga bahu-membahu memadamkan titik api hingga larut malam agar api tidak semakin meluas. Api akhirnya berhasil ditaklukkan petugas setelah berjam-jam melakukan pemadaman. Petugas kepolisian dari Polsek Mestong juga turut mendatangi lokasi dan memasang garis polis lain di tempat kejadian perkara. Sementara itu, pihak PT Argo Makmur mengklaim lahan yang terbakar merupakan milik mereka. Namun perusahaan tambang batubara tersebut tak lagi beroperasi sejak beberapa tahun terakhir. Kebakaran kemarin itu diketahui dari laporan Satuan Tugas Karhutla bahwasanya ada hotspot di Desa Nyogan di pukul 17.00 atau sore hari dan diperkuat juga oleh keterangan warga setempat sehingga anggota Polsek, patroli Polsek, dan unit reskrim bergeser ke Nyogan untuk memastikan hal tersebut. Kemudian kita menghubungi para stakeholder yang berkepentingan dan juga melaporkan hal ini kepada pimpinan dan pimpinan memerintahkan untuk kita melaksanakan pemadaman bersama kawan-kawan dari penanggulangan bencana alam daerah dan kawan-kawan juga dari pemadam kebakaran yang bergerak dari Sungai Bahar menuju Desa Nyogan. Kemudian api dipadamkan oleh TNI Polri juga ada di sana, ada Kadis juga, dan warga setempat bahu-membahu memadamkan api karena ada titik air yang terdekat di lokasi batubara tersebut. Penyebab kebakaran di eks lahan perusahaan batubara PT Agro Makmur ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Mestong. Polisi mengimbau perusahaan dan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar jika tidak ingin berurusan dengan hukum. Novia Putri Sanjaya, JEK TV, melaporkan.